Gubernur Jambi Al Haris melantik penjabat bupati. Pelantikan dilakukan di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Minggu 22 Mei 2022. Pelantikan yang dilakukan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat itu dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tebo, serta Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun periode 2018-2022. Pelantikan tiga penjabat bupati berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri. Tiga nama yang menjabat sebagai PJ Bupati itu juga sesuai nama yang diinginkan oleh Gubernur. Tiga penjabat bupati yang dilantik ialah Kepala BPBD Jambi Bahyuni Deliansyah yang menjabat sebagai PJ Bupati Muaro Jambi. Lalu Kepala BKD Pemprov Jambi Hendrizal dilantik sebagai PJ Bupati Sarolangun. Sementara Asisten 2 Pemprov Jambi Aspan dilantik sebagai PJ Bupati Tebo. Sesuai arahan Mendagri, kekosongan harus diisi dengan segera. Di situ sudah jelas bahwa PJ Bupati harus melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Bupati Muaro Jambi yang akan dilantik memasuki ruangan. Pejabat Bupati Sarolangun yang akan dilantik memasuki ruangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Jambi Bapak Dr. Haji Al Haris S.Sos., M.H. beserta Ibu. Yang kami hormati Wakil Gubernur Jambi Bapak Dr. Haji Abdul Hasani M.Pd. beserta Ibu. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Jambi. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Jambi atau mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jambi beserta Ibu. Yang kami hormati Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sarolangun periode 2017-2022 beserta pendamping. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sarolangun. Yang kami hormati penjabat bupati Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sarolangun yang akan dilantik beserta Ibu. Hadirin yang berbahagia, acara pelantikan penjabat bupati Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
22 Mei 2022 dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung makna
tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang juga penting sekali untuk sadari bahwa sumpah janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Sumpah janji ini selanjutnya, saudara-saudara, agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai penjabat bupati. Sebagai penjabat bupati. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya. Dan peraturannya. Dengan selurus-lurusnya. Dengan selurus-lurusnya. Serta berbakti. Serta berbakti. Kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Resmi melantik Saudara Haji Aspan ST sebagai penjabat Bupati Tebou, Saudara Bahyuni Daliasa SHMH sebagai penjabat Bupati Morojambi, Saudara Henry Dal SPT MM sebagai penjabat Bupati Sarawangun berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.15 dari data 225 tahun 2022
tanggal 13 Mei 2022. Sertifikat 1.15 SDK 1226 tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022 dan 31.15 paling datang sedatan 1227 tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Republik Indonesia, Gubernur Jambi, ditandatangani. Kepada Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Tebo periode 2017-2022, silakan menuju meja penandatangan. Kepada Pejabat Bupati Kabupaten Tebo, silakan menuju meja penandatangan. Gubernur Jambi berkenan menuju meja penandatangan. Penandatangan juga acara serah terima jabatan.
Al-Haris mengemukakan kepada Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Masnah dan Bambang Bayu Suseno, Bupati Sarolangun dan Wakilnya C. Endra dan Hilalatil Badri, Bupati Tebo dan Wakilnya Sukandar dan Cahlan telah menunaikan masa bakti sebagai para pemimpin daerah. Selain itu, Al-Haris yakin dan percaya bahwa PJ Bupati yang baru dilantik hendaknya memahami tugas dan tanggung jawabnya. Ia berharap agar PJ Bupati bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk merealisasikan program pembangunan yang telah direncanakan. Pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekra Nasda Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Sarolangun dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu Mars PKK. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi nomor 07/PKK.prov/5 Romawi/2022 nomor 08/PKK.prov/5 Romawi/2022 nomor 09/PKK.prov/5 Romawi/2022
tentang pemberhentian Ketua Tim Penggerak PKK dan pengangkatan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sarawangun, Kabupaten Tebon, dan Kabupaten Muaro Jambi. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan dengan hormat, satu, Nyonya Haja Saniatul Latifah Standar STMM, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebon Masa Bakti 2017-2022. Dua, Nyonya Riri Novianti Bambang Bayu Suseno SE, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Jambi Masa Bakti 2017-2022. Tiga, Nyonya Haja Rosita Endra, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sarawangun Masa Bakti 2017-2022. Kepadanya disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pengabdian, loyalitas, dan dedikasinya selama menjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Kedua, mengangkat satu, Nyonya Haja Armayanti Aspari sebagai pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebon. Dua, Nyonya Faradila Jahara Bahyuni SE selaku pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Jambi. Tiga, Nyonya Harfedrida Hendrijar SPD sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sarawangun. Masa bakti penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten sebagai dinamik pada diskusi kedua di atas berlaku hingga pada pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK secara definitif. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 20 Mei 2022, Ketua Nyonya Haja Hesnida Haris SE, cap ditandatangani. Keputusan disampaikan kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Jakarta 2 dan sampai dengan 6 dan seterusnya, tujuh yang bersangkutan. Pembacaan surat keputusan Ketua Dekranasda Provinsi Jambi oleh Sekretaris Dekranasda Provinsi Jambi. Keputusan Ketua Dekranasda Provinsi Jambi nomor 04 garing Dekranasda Jambi garing SK garing 5 Romawi 2022. Nomor 05 garing Dekranasda Jambi garing SK garing 5 Romawi 2022. Dan nomor 06 garing Dekranasda Jambi garing SK garing 5 Romawi 2022, tanggal 22 Mei 2022, tentang pengangkatan penjabat Ketua Dekranasda Kabupaten Tebo sampai dengan pelantikan Bupati Tebo definitif, pengangkatan penjabat Ketua Dekranasda Kabupaten Muara Jambi sampai dengan pelantikan Bupati Muara Jambi definitif, pengangkatan penjabat Ketua Dekranasda Kabupaten Sarawangun sampai dengan pelantikan Bupati Sarawangun DPD. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Dekranasda Provinsi Jambi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengangkat Ketua Dekranasda Kabupaten. Satu, untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan Dekranasda di Kabupaten Tebo, maka perlu mengangkat Nyonya Haja Armayanti Aspan ST sebagai penjabat Ketua Dekranasda Kabupaten Tebo sampai dengan pelantikan Bupati Tebo definitif. Dua, untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan Dekranasda di Kabupaten Muara Jambi, maka perlu mengangkat Nyonya Faradila Zahara Bayuni SH sebagai penjabat Ketua Dekranasda Kabupaten Muara Jambi sampai dengan pelantikan Bupati Muara Jambi definitif. Tiga, untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan Dekranasda di Kabupaten Sarawangun, maka perlu mengangkat Nyonya Harfedrida Hendrida SPD sebagai penjabat Ketua Dekranasda Kabupaten Sarawangun sampai dengan pelantikan Bupati Sarawangun definitif. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 22 Mei 2022. Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Nyonya Haja Hesnida Haris, cap ditandatangani.
Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Ketua Umum Dekranat di Jakarta 2 dan seterusnya 5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai buktinya 6. Hakim. Pembacaan selesai. Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Ketua Dekranas Daerah Provinsi Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan berdasarkan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi nomor 07.8.9/KEP/PKK.PROK/5/Romawi/2022 tanggal 22 Mei 2022 tentang pengangkatan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Sarolangun dan surat keputusan Ketua Dekranasda Provinsi Jambi nomor 04.05/Dekranasda/SK/5/Romawi/2022 tanggal 22 Mei 2022 tentang pengangkatan penjabat Ketua Dekranasda Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Sarolangun. Pada hari ini Minggu tanggal 22 bulan Mei tahun 2022 dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, saya Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi dan Ketua Dekranasda Provinsi Jambi dengan ini resmi melantik 1. Nyonya Haja Armayanti Astani sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan penjabat Ketua Dekranasda Kabupaten Tebo. 2. Nyonya Paladila Zahara Bahyuni Esa sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan penjabat Ketua Dekranasda Kabupaten Muara Jambi. 3. Nyonya Hafet Rida Hendrizal SPD sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan penjabat Ketua Dekranasda Kabupaten Sarolangun. Masa bakti tahun 2022 sampai dengan ditetapkan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda definitif. Saya percaya bahwa penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan penjabat Ketua Dekranasda Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Sarolangun akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk mengangkat peran serta PKK dan Dekranasda dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta menjadikan Dekranasda sebagai mitra pemerintah dalam membina dan mengembangkan pemrajin di daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Nyonya Hajah Hesnidar Haris. Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Jambi berkenan menuju meja penanda tangan. Kepada penjabat Ketua TPPKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Tebo dan penjabat Bupati Tebo selaku pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebo, disilakan menuju meja penanda tangan. Thank you.
Jabatan Penjabat Ketua Bupati PKK Kabupaten Lumajang dan Ketua Bupati Kabupaten Lumajang selaku pimpinan PKK Kabupaten Lumajang selaku pimpinan PKK Kabupaten Lumajang selaku pimpinan PKK Kabupaten Lumajang selaku sehingga tetap langsung pembangunan di dalam masing-masing. Itu harapan saya. Terima kasih.
yang kedua kami juga akan berkomunikasi dengan karena saya juga masih menyapa sebagai kepala BPD dan Muara Jambi salah satu ladang ada lahan, maka saya akan konsen ke situ dulu untuk menjelang musim panas. Dan agak sepertinya tidak mudah loh Bang, masalah infrastruktur, terus karutlah, banyak loh. Makanya kita pelajari dulu, kita lihat skala kualitas, kita lihat anggarannya, ya kan, mana yang dampaknya benar-benar menyentuh ke masyarakat. Sesuai dengan harapan Pak Gubernur tadi, kerja dulu, ya kan, lakukan yang terbaik, yang bisa, sesuai dengan skala kualitas. Dan itu tersedia, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab daerah, yang dibebankan nanti. Itu yang lain tidak. Nah, dan kami juga kan mantap untuk kami sampai pilkada ini. Kan paling lama 1 tahun. Evaluasi. Nah. Jelas kita kasih pengertian dari PJ Bupati Sempat. Kita tahu bahwa PJ Bupati itu sudah jelas itu menjalankan pemerintahan kami. Salah satunya menjaga stabilitas pemerintahan Bupati. Itu memang disampaikan oleh Pak. Yang kedua, meningkatkan atau juga itu memberikan menekankan angka daripada COVID-19 yang kita tahu bahwa sasaran sudah melandai, artinya jangan sampai meningkat lagi. Yang ketiga, kita tahu bahwa agenda besar itu salah satunya itu pilkada dan pil legislatif pada tahun 2024. Usul itu kami selaku pejabat bupati tentunya akan melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini yang pertama akan sesuai dengan stabilitas. Yang